Mari membuat poster fase bulan. Episode 48 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Adi. Kita akan belajar bersama lagi hari ini. Kalian siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Sekarang kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu nama-nama hari kan? Yuk kita sebutkan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku sedang mencari kelerengku yang hilang. Kalian mau kan membantuku mencarinya? Terima kasih ya. Yuk kita cari bersama. Di mana ya kelerengku? Tadi jatuh di sini. Wah, ada katak. Kataknya melompat. Lucu ya. Yuk kita ikutin katak itu melompat. Seperti ini. Hop, sekali lagi. Satu, dua, tiga, hop. Iya, seperti itu. Ayo kita kejar kataknya. Satu, dua, tiga, lompat. Kita harus melompat yang jauh, teman-teman, agar kita bisa menyusul katak itu. Satu, dua, tiga, lompat. Yah, kataknya menghilang. Nah, ini dia kelerengku yang hilang. Aku sudah menemukannya. Lihat, kelerengku seperti bulan ya. Eh, kita masuk yuk. Kita lanjutkan belajarnya di rumah. Kak, aku sudah menemukan kelerengku. Ada di mana? Di dekat pohon bunga ibu. Eh, Kak Dinda lagi gambar apa? Kok sama dengan kelerengku? Ini bukan gambar kelereng. Ini gambar bulan. Oh iya, bulat juga. Eh, tapi kok Kak Dinda gambar bulannya gelap? Ini gambar bulan baru. Kalau bulan baru, pasti gelap. Oh iya, ini bulan baru. Tapi, kenapa bulannya gelap, Kak? Karena saat bulan baru, bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi, yang terlihat dari bumi itu hanya sisi gelapnya. Kenapa ada sisi gelapnya, Kak? Karena sisi itu tidak terkena cahaya matahari, tidak seperti sisi sebaliknya. Oh, begitu, Kak. Setelah bulan baru, bulan berubah menjadi bulan apa? Bulan sabit, Kak. Iya, benar. Bulan sabit awal terjadi ketika cahaya matahari hanya mengenai sedikit bagian bulan. Setelah itu ada bulan separuh. Iya, itu saat posisi bulan 90 derajat lebih jauh dari matahari. Sehingga bulan terlihat seperti setengah bagian. Karena kita melihat dua sisi bulan, sisi terang dan gelap. Iya, lalu ada bulan purnama. Wah, kamu hebat. Bulan purnama terjadi saat sinar matahari mengenai semua permukaan bulan. Tapi sebelum bulan purnama, ada bulan cembung awal dulu. Bulan cembung hampir terlihat penuh. Hanya sebagian kecil yang tidak terkena matahari. Oh iya, ada bulan cembung. Lalu setelah bulan purnama, bulan kembali menjadi cembung. Hingga menjadi bulan sabit akhir. Dan bulan kembali menjadi apa? Bulan baru. Adik kakak pintar banget. Iya dong, aku kan sudah membaca buku tentang bulan.
Sebentar, aku ambil bukunya ya, Kak. Ini buku ceritanya, Kak. Coba kamu baca. Judulnya apa? Fasebulan. Fasebulan, Kak. Coba kamu ceritakan ke kakak. Isi ceritanya apa? Kalau kita melihat bulan, kadang bulan kelihatan kecil, besar, dan separuh. Itu namanya fase bulan. Fasenya ada 4. Bulan baru yang gelap, bulan sabit awal, bulan penuh seperti bulan purnama, terus bulan sabit akhir. Begitu, Kak. Menarik ya ceritanya. Nah, kamu sudah pernah melihat semua fase bulan belum, Di? Pernah dong, Kak. Kalau malam. Iya, benar. Kamu tahu tidak berapa lama fase bulan terjadi? Berapa lama ya, Kak? 29 hari atau 1 bulan? Oh iya, 1 bulan. Tapi kenapa lama ya, Kak? Karena bulan berputarnya pelan. Kalau bulan berputarnya kencang, kamu akan pusing melihatnya. Berputar. Gimana kalau kita melengkapi nama fase-fase bulan? Kita lengkapi bersama yuk. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Gambarnya bulan penuh, tapi tulisannya kurang 1 huruf. Huruf H. Oke, aku tulis ya. Iya, ternyata benar. Yuk kita baca bersama. Suaranya harus kencang ya. Bulan penuh. Sekarang soal nomor 2. Tulisannya bulan sabit. Awa. Aku tahu hurufnya. Pasti L. Aku benar. Nah, kita baca bersama. Bulan sabit awal. Berikutnya nomor 3. Tulisannya bulan sabit aki. Hurufnya apa ya yang tepat? Iya, huruf R. Aku tuliskan ya. Kalian benar, teman-teman. Yuk kita baca bersama. Bulan sabit akhir. Lalu soal terakhir. Bacanya apa, teman-teman? Iya, tulisannya hanya bulan bar. Kurang 1 huruf. Huruf apa ya? Iya, benar lagi. Aku tuliskan hurufnya ya. Kalian benar. Sekarang tulisannya sudah lengkap. Bulan baru. Adik-adik di rumah, pintar semuanya. Iya dong, Kak. Teman-teman, kira-kira krayonku ada berapa ya? Mungkin 10? Kalian mau kan menghitung krayon bersamaku? Semuanya mau? Yeay, yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata krayonku ada 12, teman-teman. Pensil warna Kak Dinda sepertinya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pensil warna Kak Dinda ada 24. Berarti lebih banyak punya siapa, teman-teman? Pensil warna kakak lebih banyak dari krayon kamu. Yang lebih sedikit punya siapa? Punyamu. Krayon kamu lebih sedikit dari pensil warna kakak. Sekarang kita bandingkan banyak kelereng kita yuk.
Asyik, aku ambil kelerengku dulu ya, Kak. Ini, Kak. Kira-kira berapa banyak kelereng kamu? Perkiraan aku 20. Kita hitung dulu kelereng punya kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 21, 22. Ternyata kelereng kamu ada 22. Sekarang kita sama-sama hitung kelereng kakak. Iya, teman-teman di rumah juga menghitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kelereng Kak Dinda ada 15. Jadi, punya siapa yang lebih banyak? Punya aku. Kan kelereng Kak Dinda ada 15. Iya, benar. Kelereng kamu lebih banyak dari kelereng kakak. Dan kelereng Kak Dinda lebih sedikit dari kelereng aku. Benar sekali. Kamu dan adik-adik di rumah pintar-pintar ya. Kalendernya untuk apa, Kak? Kak Dinda mau memberitahu kamu satuan waktu. Kamu tahu tidak satu tahun ada berapa bulan? Aku lupa, Kak. Satu tahun ada 12 bulan. Kita lihat di kalender ya. Ini ada nama-nama bulan. Iya, aku tahu. Yuk, teman-teman, kita sebutkan nama bulan di kalender bersama-sama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Benar. Ingat ya, satu tahun ada 365 hari atau 366 hari. Dan dalam satu tahun ada 12 bulan. Kalau satu bulan ada berapa hari, Kak? Dalam satu bulan ada 30 atau 31 hari. Tetapi ada bulan khusus, yaitu Februari, yang hanya memiliki 28 atau 29 hari. Oh iya, di bulan Februari hanya ada 28 hari. Sekarang kamu perhatikan bulan ini. Dalam satu bulan terdapat 4 minggu. Iya, Kak. Ada 4. Dan satu hari ada 24 jam. Kok banyak, Kak? Nah, kakak jelasin ya. Adik-adik di rumah juga perhatikan. Ini jam 12 malam. Terus berputar sampai jam 12 siang. Jamnya berputar terus sampai angka 12 lagi. Itu namanya satu hari. Ada 24 jam. Iya, aku mengerti. Satu hari itu dari jam 12 malam sampai ke jam 12 malam lagi. Benar sekali. Oh iya, kamu sudah membuat tabel waktu tidur belum? Sudah dong, Kak. Coba mana? Kakak lihat. Ini, Kak, ada waktu tidur ayah, ibu, Kak Dinda, sama aku. Teman-teman di rumah juga harus membuatnya ya. Wah, kamu hebat. Yuk kita hitung waktu tidur kamu selama 5 hari. Ayo, Kak. Hari ke-1, aku tidur 8 jam. Hari ke-2, 8 jam. Hari ke-3, 9 jam. Hari ke-4, 7 jam. Hari ke-5, 8 jam. Berarti 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8, Kak. Benar. Yuk kita hitung bersama.
8 jam ditambah 8 jam sama dengan 16 jam. 16 jam ditambah 9 jam sama dengan 25 jam. 25 jam ditambah 7 jam sama dengan 32 jam. 32 jam ditambah 8 jam sama dengan 40 jam. Berarti waktu tidur kamu selama 5 hari adalah 40 jam. Sekarang kita hitung waktu tidur Kak Dinda yuk. Ayo. Hari ke-1 Kak Dinda tidur 9 jam. Hari ke-2 9 jam. Hari ke-3 8 jam. Hari ke-4 7 jam. Hari ke-5 8 jam. Berarti 9 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8, Kak. Kita hitung bersama lagi ya. 9 jam ditambah 9 jam sama dengan 18 jam. 18 jam ditambah 8 jam sama dengan 26 jam. 26 jam ditambah 7 jam sama dengan 33 jam. 33 jam ditambah 8 jam sama dengan 41 jam. Berarti waktu tidur Kak Dinda selama 5 hari adalah 41 jam. Wah, lebih banyak waktu tidur Kak Dinda daripada aku. Iya. Coba kita lihat siapa yang waktu tidurnya paling lama di hari ketiga. Ibu dan aku. Ibu tidur 9 jam dan aku juga 9 jam. Iya, kamu benar. Teman-teman, kalian sudah punya soal latihan seperti ini kan? Nanti kalian kerjakan juga di buku tugas masing-masing ya. Cara menghitungnya seperti tadi ya, adik-adik. Oh iya, Kak. Aku punya tugas membuat proyek. Apa proyeknya? Membuat poster fase bulan. Tolong bantu aku membuatnya ya, Kak. Teman-teman, sebelum membuat poster, kita harus menyiapkan alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan. Kita membutuhkan pensil, kertas kosong, atau buku gambar. Juga krayon atau pensil warna. Lalu, benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Kalian bisa menggunakan gelas plastik atau botol minum. Caranya bagaimana, Kak? Kita buat dulu buminya. Kita harus memakai lingkaran yang lebih besar. Coba kamu buat lingkaran memakai gelas. Iya, Kak. Nah, selesai. Aku warnai dulu ya, Kak, seperti bumi. Warnanya hijau dan biru. Iya. Nah, kalau sudah selesai, kita buat lingkaran yang lebih kecil sebanyak 8 lingkaran. Coba kamu buat lagi. Kakak contohkan satu ya. Iya, Kak. Lalu kita gambar bulan sabit, bulan paruh, dan bulan cembung ya, Kak? Iya, kamu masih ingat kan bentuk fase bulannya? Masih dong, Kak. Gambar juga garis anak panahnya. Iya, Kak. Sekarang kita warnai. Iya, biar bagus. Bulan warnanya apa? Warna apa ya? Oh, warna kuning terang. Kan sinarnya terang. Iya, boleh. Kakak bantu mewarnai bulan baru ya. Nah, sekarang tinggal mewarnai langit. Kamu mau mewarnai langitnya dengan warna apa? Hitam, Kak.
Ini dia. Ada yang kamu lupa tuh. Coba apa yang terlupa? Nama bulannya. Iya, coba kamu tulis nama bulannya. Nama judulnya juga, fase bulan. Sekarang sudah selesai semuanya. Gambar aku bagus kan, Kak? Iya, bagus sekali. Terima kasih ya, Kak. Iya, Di. Teman-teman di rumah juga pasti bisa membuatnya. Kalian boleh kok minta bantuan ke ayah, ibu, atau kakak kalian. Isilah lembar refleksi dan ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian. Ingat selalu pesan ibu ya. 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar ya. Halo adik-adik. Kita sudah belajar banyak sekali ya hari ini. Kalian sudah berolahraga melompat seperti kodok bersama Adi. Lalu kita belajar tentang fase bulan lagi. Kita juga sudah menceritakan kembali isi cerita berjudul fase bulan. Melengkapi huruf, membandingkan lebih banyak dan lebih sedikit, terus apalagi ya? Mengenal satuan waktu bulan, minggu, hari, dan jam. Iya, dan kita juga sudah membuat poster. Sampai bertemu lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.